Halo sahabat Truex. Di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan kedua Sabtu 8 Juli 2023. Barito Putra berhasil menahan imbang 1-1 atas tuan rumah Persebaya Surabaya. Di pertandingan lainnya di jam yang sama, Dewa United berhasil menang 2-1 atas tuan rumah PSM Makassar. Sementara di pertandingan lainnya, Persita Tangerang berhasil menang 2-0 atas tamunya PSIS Semarang. Sementara di pertandingan lainnya di jam yang sama, Borneo FC berhasil menang 3-1 atas tamunya Bali United. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Di posisi pertama ada Dewa United dengan 6 poin. Di posisi kedua ada Barito Putra dengan 4 poin. Di posisi ketiga ada Persebaya Surabaya dengan 4 poin. Di posisi keempat ada Borneo FC dengan 4 poin. Dan di posisi kelima ada PSS Sleman dengan 4 poin. Sementara di posisi bawah klasemen ada Persikabo dengan 0 poin, Bayangkara FC dengan 0 poin, dan Bali United dengan 0 poin. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Bruno Moreira dengan 3 gol. Di posisi kedua ada Gustavo Almeida dengan 3 gol. Di posisi ketiga ada Matias Pato dengan 2 gol. Di posisi keempat ada David Da Silva dengan 2 gol. Di posisi kelima ada Mitsuru Maruoka dengan 2 gol. Dan di posisi keenam ada Ciro Alves dengan 2 gol. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Minggu 9 Juli 2023. Madura United versus Persik Kediri yang akan diselenggarakan di Stadion Ratu Pemelingan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video.com. Di pertandingan selanjutnya Persikabo versus Persija Jakarta yang akan diselenggarakan di Stadion Wibawa Mukti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video.com. Selanjutnya di jam yang sama akan ada pertandingan Bayangkara FC versus Ranas FC yang akan diselenggarakan di Stadion Patriot Candrabaga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live video.com.